Halo sahabat bonsai Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan panen cangkokan kimeng dan rencana akan langsung saya ground di lahan. Usia cangkokan sendiri sekitar 1 bulan dengan menggunakan media cangkok kokopit. Untuk cabang yang tidak terlalu besar, rata-rata saya mengaplikasikan metode pecah batang sebanyak 4 terlebih dahulu, baru kemudian saya lakukan pencangkokan dengan media kokopit. Dengan tujuan mempercepat program akar dan mengurangi risiko stres pohon dibandingkan kita melakukan pemecahan batang setelah turun cangkok. Alasan setelah turun cangkok langsung saya ground di lahan, karena saat ini musim penghujan, jadi penanaman langsung relatif cukup aman. Semoga video kali ini bermanfaat, tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi, salam bonsai.